Pertemuan antara Rizky The Academy dengan Rizky Billar kembali membuat masyarakat heboh, terutama para penggemar mereka. Bagaimana tidak, selama ini mereka sempat diisukan bersidegang karena beberapa hal yang tak disebutkan. Meskipun kabar itu telah dibantahkan oleh mereka sendiri. Selasa malam, tepatnya tanggal 7 Februari 2022, Rizky Billar bertemu langsung dengan Rizky The Academy serta kembarannya Rido Dea. Pada pertemuan itu, selain sempat berbincang-bincang terkait kabar mereka, Rizky Dea dan beberapa sahabatnya juga sempat main futsal bareng di salah satu lapangan bola di Jakarta. Momen-momen penuh haru dan bahagia pun mewarnai pertemuan mereka tersebut. Keakraban di antara mereka terlihat seperti teman yang sudah lama tak bertemu. Usai bermain bola bersama, Rizky The Academy dan juga adiknya Rido Dea juga sempat pamit kepada Rizky Billar yang saat itu tengah membereskan beberapa perlengkapannya untuk bergegas pulang. Terlihat pula, Rizky Billar juga sempat berpelukan dengan Rizky Dea sebelum keduanya naik ke mobil masing-masing. Pada kesempatan tersebut, Teku Wisnu dan juga Ustadz Taqi Malik juga ikut bermain bersama dengan mereka. Tentu saja, canda tawa pecah saat Rizky Billar dan Rizky The Academy berbincang di lapangan futsal itu. Momen-momen pertemuan mereka itu pun langsung heboh di berbagai media sosial. Tak sedikit dari netizen dan warganet yang memuji sifat dan kedewasaan Rizky Billar dan Rizky The Academy yang terlihat akur di perjumpaan itu. Seperti yang sudah diketahui, Rizky Dea merupakan mantan pacar Lesti Kejora yang telah menjalin hubungan hampir 4 tahun lamanya sebelum dipersunting oleh aktor tampan Rizky Billar di tahun 2021 yang lalu. Begitulah informasinya.